اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, diberi nikmat yang tak pernah terputus. Lagi-lagi nikmat datang ke masjid, nikmat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan yang satu iaitu untuk menunaikan ibadah. Tanda satu orang muslim itu hamba, itu nikmat paling besar. Antara nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah nikmat lamhatin wa nafasin. Lamhatin ni adalah kedipan mata. Manusia ni, setiap manusia wajib ke atas dia ada berkedip mata. Tak ada manusia yang tak berkedip mata, melainkan dia tak ada kelopak mata, mesti dia berkedip. Itu kenikmatan yang paling besar. Kedipan mata ni, dia bukan benda yang kita arah-arah. Dia benda yang natural, benda yang jadi semula jadi. Sekiranya dah habuk, tertutup sendiri. Nah, begitu. Dan kita tak pernah kira pun berapa bilangan kita kedip mata sehari. Kemudian nikmat bernafas, tuan-tuan. Lamhatin wa nafasin. Nikmat bernafas. Nah, tanpa henti kita bernafas, tuan-tuan. Nikmat yang sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Kalau seandainya orang tu tak bernafas, tandanya dia dah jalan. Lagi-lagi hari ini kita tengok catatkan kes 432. Kes yang paling tertinggi. Sepatutnya lahirlah, kena lahir dalam diri kita ni perasaan bukan kita pertikai macam-macam, tapi kena lahirkan dalam diri kita ni gerun dengan bala yang Allah turunkan kepada kita. Sepatutnya bila turun bala, tambah fikir kita ni akan akhirat. Nah, tetapi ramai orang dia sibuk pertikai benda lain. Dia tak tahu maksud bala Allah turunkan tu untuk apa sebenarnya. Nah, untuk sebagai peringatan, yang mana mungkin kat dunia ni dah banyak sangat maksiat, banyak sangat kerosakan yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala sebagai peringatan. Ramai, banyak lagi manusia yang masih tak ingat. Sebab apa? Bila dia memandang kepada sesuatu dengan maksud yang lain, maka dia akan faham dengan cara yang lain. Dia akan dapat perkara yang lain kefahaman dia. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik dan hidayah, insyaAllah. Jadi hari ini saya macam biasalah ganti dan berhajat untuk menyebut sedikit berkenaan dengan adab-adab membaca Al-Quran yang ada di dalam buku Tajwid karangan ataupun susunan Ustaz Abu Mardiyah. Jadi di sini disebut Al-Quran adalah kitab suci lagi mulia. Al-Quran mulia. Jadi sesiapa yang bersama Al-Quran, dia akan mulia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita nak dapatkan kemuliaan, berdampinglah dengan Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran automatik mulia. Orang yang hamalah ataupun orang yang membawa Al-Quran mulia. Orang yang memperjuangkan Al-Quran pun mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulia dengan Al-Quran bertambah-tambah mulia. Nah, gitu. Hebatnya Al-Quran. Jadi kita ni, tuan-tuan, kita ni hina sebenarnya. Tak ada apa-apa pun kita ni. Nah, kita ni tak ada apa-apa pun kat hidup ke mati kita, tak ada apa-apa melainkan Allah yang beri kemuliaan dengan cara-caranya dan sebagainya. Jadi kena sempurnakanlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Jadi yang pertama disebut di sini, dinyatakan beberapa adab yang perlu dijaga oleh seseorang qori. Qori ni apa, tuan-tuan? Pembaca Al-Quran. Huraiannya seperti berikut. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan tadi, hendaklah kita membaca Al-Quran. Dan membacanya satu ibadah. Membaca Al-Quran satu ibadah. Perkara-perkara lain pun, tuan-tuan, perkara rutin seharian kita, seandainya kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ia jadi ibadah. Tidur pun jadi ibadah seandainya lillahi ta'ala. Yang tak jadi ibadah bila kita buat kerana perkara lain, kita maksudkan dengan maksud yang lain. Nah,
gitu. Kerja seharian penat-penat, tak niat ibadah. Nah, sayanglah begitu. Ada adab sebelum membaca. Jadi di sini disebut, dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, adab-adab sebelum membaca Al-Quran, adab-adab sedang membaca Al-Quran, dan adab-adab selepas membaca Al-Quran. Jadi terbahagi kepada tiga. Jadi kita sebut yang pertama, adab-adab sebelum membaca Al-Quran. Sebelum kita nak berdamping dengan Al-Quran pun dah ada adabnya. Lagilah orang yang dah berdamping dengan Al-Quran. Nah, bukan khusus kepada pelajar tahfiz, bukan khusus kepada orang yang mengaji Quran sahaja. Nah, semua manusia di dunia ni yang Muslim, yang mana dia tu berhajat kepada Al-Quran, dia mesti beradab. Kata Syekh Nuruddin, dia kata al-adabu qabla syai', dia kata adab ini sebelum daripada sesuatu. Al-adabu qabla ilim, adab ni sebelum daripada ilmu. Setengah ulama sebut adab ni kena selari dengan ilmu. Adapun sebelum daripada kita nak menuntut ilmu, kena ada adab. Sebelum daripada sesuatu pun dah kena ada adab. Banyak saya baca di karangan-karangan, tulisan-tulisan berkenaan dengan ulama-ulama silam, yang mana ulama ni, tuan-tuan, dia mengaji adab dulu 20 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang lagi lebih, tuan-tuan. Kemudian baru mengaji ilmu yang dakik, yang lebih mendalam. Begitu hebatnya ulama. Sebab tu ulama ni, tuan-tuan, tinggi adab dia. Orang yang ada adab tinggi pada diri dia, tak mudah untuk melihat sesuatu keburukan. Orang yang penuh dengan adab kehidupan dia, tak kisahlah adab daripada hati dia, adab daripada percakapan dia, adab daripada perbuatan dia, maka terzahir bagi dia satu sifat yang mana dia ni lebih kepada lampak kebaikan berbanding keburukan. Hari ni kalau kita, saya pun sama saja, selalu lampak keburukan. Dia ni segini-segini, gini-gini. Kita banyak mempertikaikan keburukan berbanding galakan sebenarnya untuk melihat kebaikan. Cuba kita motivasikan diri kita untuk selalu melihat kebaikan. Setiap perkara yang kita lakukan, setiap perkara perbuatan kita, setiap apa yang kita lihat, lihatlah dengan kebaikan, lihatlah dengan kasih sayang. InsyaAllah hati kita akan bertambah bahagia. Begitu. Yang pertama adabnya apa, tuan-tuan? Adabnya adalah ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa Taala. Ini biasa, tuan-tuan. Lillahi Taala, semua perkara kita buat lillahi Taala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala. Siapa yang tahu ikhlas? Tak ada siapa tahu ikhlas ni melainkan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi buatlah sehabis baik, Allah menilai perbuatan kita. Allah yang menilai perbuatan hamba. Ikhlas kita ni Allah yang nilai. Kalau ada orang kata, "Eh, tak ikhlas kau ni." Biarlah dia nak kata, jangan kita terus hentam dia. Siapa kau nak tahu ikhlas tak ikhlas? Biar dia cakap gitu. Yang penting Allah tahu keikhlasan kita bagaimana. Bila sebut ikhlas, mesti kerana Allah Ta'ala. Kalau dia buat kerana selain Allah Ta'ala, itu tidak disebut ikhlas. Walaupun perkara tu perbuatan yang baik. Namun disebut di sini, tuan-tuan, ikhlas sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ini panjang hadis ini, biasa kita baca. Poin ini kat sini, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan, setiap amal kita bergantung kepada niat. Niat baik, Allah ganjarkan pahala walaupun belum kita lakukan. Niat yang tak baik, tak diganjar, tak dibalas dengan dosa sampailah kita melakukan perkara tu. Jadi mudah tak kalau kita nak berniat baik? Jadi kalau bangun pagi tu, tanamlah niat banyak-banyak, kan? Hari ini nak ngaji Quran satu juzuk, hari ini nak bersedekah, hari ini nak mengucap salam, hari ini kita insyaAllah dikurniakan pahala, tuan-tuan. Itu pentingnya niat. Dan setiap perkara tu mesti ada niatnya. Dan boleh dikhaskan kepada niat baiklah kat sini. Kemudian yang nombor dua, tuan-tuan, berwuduk. Walaupun harus membaca Al-Quran tanpa wuduk. Jadi kat sini adalah beberapa qaul ulama, tuan-tuan,
Yang pertama ditulis di sini, kita ambil pandangan penulis, dia kata berwuduk walaupun harus membaca Al-Quran tanpa wuduk. Jadi pegang Al-Quran wajib berwuduk, mesti berwuduk, tetapi membaca Al-Quran dia di sini disebut tak ada wuduk pun tak ada masalah, tetapi harus membaca Al-Quran dengan berwuduk. Contoh ada apa, Al-Quran yang di contoh belakang ada surah sajadah kan, kita nak baca, jadi hukumnya harus berwuduk. Nah, supaya dia lebih baiklah. Kat sini adalah beberapa pandangan ulama, saya baca di sini, saya ada tulis. Disebut di sini, disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, disunatkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Kata Imam Nawawi, disunatkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Maknanya bukan dalam keadaan kalau perempuan, kalau ada pun keadaan junuban ataupun haid. Disebut di sini, dia dibacakan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ada disebut dalam tu. Dan juga ada disebut di sini tuan-tuan, Imam Nawawi menukilkan kata-kata Imam Haramain, disebut membaca Al-Quran dalam keadaan hadas bukan perkara yang makruh, tetapi meninggalkannya perkara yang terlebih afdal. Begitu maknanya kata Imam Nawawi, yang mana dinukilkan daripada Al-Imam Haramain, dia kata membaca Al-Quran dalam keadaan hadas. Maknanya dalam keadaan hadas ni, dalam keadaan kotor, tak bersih, bukan perkara yang makruh. Makruh ni apa? Makruh ni benda yang lebih kepada haram, tetapi meninggalkannya satu perkara yang terlebih-lebih baik. Begitu. Maknanya dalam, kalau kita ni kehidupan seharian, dia punya poinnya mudah ya tuan-tuan. Sentiasa menjaga wuduk. Sentiasa menjaga wuduk. Maknanya kalau kita buat apa-apa pun sentiasa dalam keadaan berwuduk. Itu kalau saya rasa terkentut dan sebagainya, jangan nak fikir yang tu. Kalau nak solat katakan, kita yakin kita dah ada wuduk, kemudian kita nak solat. Katakanlah kita wuduk zuhur, kemudian kita nak solat asar, kemudian kita nak solat tu kita duduk fikir, aku ada kentut ke tidak? Aku ada kentut ke tidak? Kita pun was-was, kita ambil lah wuduk balik. Tak perlu tuan-tuan, kalau kita dah yakin wuduk zuhur tadi, tak perlu ambil wuduk balik. Solat saja asar. Sebab apa? Al-yaqin la yazullu bisyak. Keyakinan itu tidak digoyahkan oleh syak. Boleh terus solat. Melainkan tuan-tuan yakin dah kentut. Oh, dah saya yakin sangatlah. Memang dengar bunyinya. Siap kawan tegur lagi. Siap berbau satu dewan. Itu memang sah-sah lah kena ambil wuduk ni. Begitu. Melainkan ada juga pandangan yang ihtiyat. Ada pandangan yang berhati-hati, sangat berhati-hati. Contoh kalau pergi tandas R&R kan, ada air yang sedia ada dalam dalam baldi. Guna tak guna? Setengah orang dia tak guna tuan-tuan. Dia kata mungkin air ni dah terpercik ke apa, najis apa segala, dia buang. And then dia ganti air baru. Adapun kalau itu pandangan ihtiyat, maknanya dia sangat berhati-hati. Tak ada masalah. Kalau nak guna pun tak ada masalah. Bukan kita kena memastikan, bukan kita tengok kat, melainkan kat situ dalam pau najis memang seketul besar sampai berubah warna kuning dan sebagainya, itu kena tukar air. Tetapi kalau tidak ada berubah warna dan sebagainya, tak perlu ditukar, tak perlu nak buang. Di situ dah masuk kepada membazir. Okey, melainkan lah tuan-tuan dah pastikan awal-awal, dah ada orang tegur, oh air dalam tandas tu kotor, kita pun perlu gantilah tadi. Dan tetapi meninggalkannya perkara yang afdal. Maknanya kita meninggalkan daripada kita membaca Al-Quran tanpa berwuduk ni lebih-lebih baik. Itulah yang digalakkan. Bolehlah kita lakukan. Maknanya sebab tu kena sentiasa menjaga wuduk. Kita ni kalau orang tuan-tuan dia dah biasa membaca Al-Quran, kalau hidup dia dah akrab betul-betul dengan Al-Quran, tak tahu bila-bila masa saja boleh baca Al-Quran. Kadang-kadang dalam kereta tengah drive kan, boring-boring baca Al-Quran. Jadi kena sentiasa menjaga wuduk. Adapun tadi kalau kata penulisnya awal tadi, kalau
tak ada wuduk pun dia bukan perkara yang apa, dia perkara yang harus saja boleh diharuskan. Okey. Nombor tiga, membersihkan mulut, iaitu bersurgi, bersugi. Ha, ini digalakkan sunnah Nabi SAW bersugi. Di dalam kitab At-Tibyan ada dinyatakan cara-cara bersugi. Bolehlah tuan-tuan baca. Bukan saja membersihkan gigi saja tuan-tuan. Ada ada bersihkan lelangit, ada bersihkan lidah dan sebagainya, itu kena faham bersugi. Dan antara sifat masyarakat Arab Jahiliyah tuan-tuan, yang baiknya dia adalah orang-orang yang sangat menjaga menjaga mulut. Orang-orang Arab ni dia jaga mulut. Jadi kita kena contohilah. Kemudian nombor empat, memakai pakaian yang suci lagi bersih. Kita ni tuan-tuan kalau keluar nak pergi kenduri kendara ataupun kita nak jumpa orang-orang besar ke dan sebagainya, jumpa YB ke, mesti kita pakai pakaian yang elok, pakaian yang baik kan. Lagilah bila kita ni nak membaca Al-Quran, seakan-akan berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagilah tuan-tuan kita kena berpakaian yang baik, dalam keadaan suci, bersih. Bersih maknanya tak ada kekotoran sebagainya. Ni kalau kita begitulah adab kita dengan Al-Quran. Adab kita dengan Al-Quran tu bagaimana? Ada orang baca Quran kadang-kadang tak pakai baju, ada atuk-atuk kat kampung saya baca Quran tak pakai baju. Itu biasa. Sebab apa? Tak wajib baca Quran pakai baju tuan-tuan. Tapi adabnya begitu, kena pakai baju lah. Kemudian nombor 6, menghadap kiblat serta duduk dengan sopan. Menghadap kiblat ini perkara yang ada adab saja tuan-tuan, ada adab. Baca Quran seeloknya menghadap kiblat, itu yang terbaik. Adapun kalau tak menghadap kiblat tak ada masalah. Nah, boleh saja kan, kalau anak-anak tahfiz kan hafal Quran, dia buat apa, kumpulan kan, halaqah tu kan, grup kan, ada yang menghadap kiblat, ada yang tak. Tak ada masalah. Tengok kita punya keadaan semasa. Kalau kita duduk seorang saja, bukan duduk dalam tadarus, eloklah menghadap kiblat. Macam contoh, katakanlah tak ada kuliah maghrib kan, lepas maghrib tu nak baca Al-Quran, menghadaplah kiblat. Jangan tiba-tiba menghadap ke belakang pula. Itu dah pelik dah. Jadi lakukan perkara-perkara yang ada adab ni sebaiknya. Kemudian dia kata serta duduk dengan sopan. Begitu. Baca Al-Quran kena duduk dengan sopan. Tak kisahlah kalau kita nak duduk apa selimpuh, maknanya kita duduk atas kaki kiri ke kaki kanan tu, ataupun kita nak bersila pun tak ada masalah. Tapi saya pernah dengar daripada satu orang guru ni, saya lupa nama dia, dia kata kalau dia tu nak baca Al-Quran tanpa ngantuk kan, maka dia kena tinggikan apa dia punya Al-Quran tu begini, supaya dia boleh straight. Kalau orang yang baca ke bawah ni, dia tak berapa nak bagus. Begitu. Lagi-lagi kalau dia menghafal Quran. Seterusnya nombor 7, membaca isti'azah. Bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya kalau kita nak membaca Al-Quran, eloklah kita memulakan dia dengan isti'azah dan membaca basmalah. Terus nombor 8. Di sini ada saya boleh berikan pandangan lah. Membaca Al-Quran, seandainya dia bermula di awal surah, elok dia baca dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Sampai habis. Elok baca begitu. Tetapi kalau seandainya kita ni mula di tengah-tengah, tak ada kepala surah, tak ada. Kalau ambil pendapat saya lah, pendapat daripada guru saya Ustaz Muhammad, dia kata baca isti'adzah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau awal surah apa? Contoh apa-apalah surah, contoh wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Isti'adzah saja.
tak perlu basmalah. Tapi boleh baca basmalah. Orang Melayu kan suka tambah kebaikan. Kita kan orang Melayu penuh dengan adab, penuh dengan pengharapan kebaikan. Jadi kebiasaan kita baca dua-dua sekali. Dua-dua boleh, lakulah dua-dua. Tapi kalau nak ikut pandangan masyayikh, dia baca auzubillah saja. Ataupun kalau seandainya tadarus, satu lagi pandangan. Okey, tadarus tuan-tuan buat ni kan. Tuan-tuan baca contoh buat satu ayat. Satu ayat tuan-tuan baca. Walillahi ma fis samawati wal ardh. Okay, contoh sampai akhir ayat, nak sambung ayat kedua. Tak ada, maknanya nak sambung kepada orang kedua tu tak ada sembang benda lain. Tak payah baca basmalah, tak payah baca isti'adzah, terus mula ayat. Nah, itu pandangannya. Tetapi kalaulah kita ni jenis suka bersembang, habis orang tu baca satu muka, sembang dulu, kemudian baru nak mula satu muka lagi. Jadi itu kena mulalah dengan isti'adzah. Begitu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita ni baca isti'adzah antaranya kita ni nak mengelak daripada gangguan syaitan. Syaitan ni tak ada kerja lain, tentu ganggu kita je. Ganggu umat Nabi. Ganggu umat Nabi Adam, anak cucu Adam. Itu janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka kita ni yang dah berdamping dengan Al-Quran tak diganggu syaitan. Abid yang beribadah 1,000,000 tahun pun akan diganggu. Ulama yang dah begitu faqih, dah begitu alim, dah arif billah pun diganggu tuan-tuan. Memang itu kerja dia. Kita tak boleh salahkan dia. Kalau kita ni buat benda-benda tak baik, oh aku ni melakukan maksiat hari ni kerana syaitan. Jangan. Memang syaitan tugas gitu. Kita ni lah apa kita punya tindakan. Kalau dah semalam kita lakukan perkara tu, hari ni kita kena fikir solusi dia bagaimana nak ubah. Malah kita terbuang sampah daripada kereta, katakanlah. Tak ada kesedaran sivik, kata orang kan. Jadi fikirkan cara macam mana nak ubah solusinya bagaimana. Sediakan tong sampah ke dalam kereta. Kita sendiri boleh fikir tuan-tuan. Tetapi kadang-kadang kehendak membatasi segala-galanya. Kehendak untuk melakukan benda tu membatasi. Itu kena fikir sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri fikir. Begitu. Saya pun sama juga. Kadang-kadang duk fikir macam mana nak ubah perangai kan. Nak ubah perangai ni. Perangai ni tuan-tuan, dia benda yang dah melekat dengan kehidupan kita. Jadi kita nak ubah ni bukan benda yang sekejap. Kadang-kadang kita tengok orang tu buat kan, kita terus sound dia kata, apalah buat begini-begini. Tak boleh kata begitu. Dia perlukan masa, take time untuk ubah sesuatu. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita ni makan pakai tangan kan, zaman dulu orang makan pakai tangan saja. Tiba-tiba orang kampung makan pakai tangan ni, makan-makan, tiba-tiba dijemput oleh menteri besar, datang, and then dia suruh pakai garpu, pakai sudu. Apa jadi? Kekok lah, mau tercampak ayam ke? Dulu saya pernah juga makan daging dekat majlis besar lah kan, melompat daging tu ke sebelah. Tak boleh betul lah. Saya kata macam mana orang boleh makan. Lama-lama kita biasakan, normal. Cuma normalkan perkara tu. Itu biasa. Jadi tak boleh nak ubah sekejap. Jadi perangai perbuatan kita ni perlu masa. Tapi kalau perkara buruk yang kita biasa lakukan, itu tak ada excuse. Itu kena cepatkan perubahan dia. Begitu. Contoh macam saya. Saya pun sama tuan-tuan. Solat di akhir waktu, itu tak ada excuse. Kena cepatkan solat. Antara perkara paling terbaik, antara galakan Nabi, perintah Nabi, solatlah di awal awal waktu. Begitu. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, bahagian adab-adab ketika sedang membaca Al-Quran. Tadi adab sebelum membaca Al-Quran, sekarang adab sebelum nak baca, sedang membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca dengan suara yang baik. Suara yang baik ni apa tuan-tuan? Kalau kita sebut sebelum ni, ada 4 tingkat suara, 4 tingkat bacaan kan. Bacaan tartil, kemudian bacaan tahqiq, kemudian bacaan hadar dan tadwir. Jadi bacaan terbaik sekali di sini disebut oleh pengarang adalah bacaan tartil. Tartil ni memang makna dia panjang sikit. Kita membaca dengan, disebut di sini lah, dengan keadaan yang tenang,
mengeluarkan huruf hijaiyah daripada makhrajnya dengan menunaikan sifat hak dan mustahaknya dengan mentadabbur secara maknawinya. Ha, itu makna tartil. Itu bacaan yang paling terbaik. Ha, jadi bacalah dengan bacaan yang tartil. Ha, begitu. Ataupun bacaan juga disebut bacaan ni bila kita nak baca Al-Quran dilarang. Dilarang membaca secara menekan-nekan. Menekan-nekan baca. Ataupun disebut, saya pernah dengar, membaca Quran seperti ada gumpalan, sesuatu gumpalan di dalam mulut. Macam tu, terlampau menekan-nekan gitu. Tak boleh. Itu kalau taranum bagaimana? Taranum tu dia ada makomat dia, dia ada lagu dia. Itu lain lah. Ni baca saja-saja tapi kita menekan-nekan. Ataupun memaksa-maksa. Kita push bacaan. Kalau push tu untuk kebaikan, untuk dan sebagainya, itu lainlah. Maknanya kita saja pun tak ada, tak ada sebab, tak ada apa, kita tekan-tekan bacaan tu tidak, tidak dibenarkan. Bacalah dengan bacaan tartil. Itulah bacaan yang paling, paling terbaik. Kemudian membaca dengan khusyuk dan tawaduk. Pertama, membaca dengan khusyuk. Khusyuk ni kalau bab solat tuan-tuan, dia ada dua, terbagi pada dua, kata guru saya. Pertama disebut khusyuk isti'amali. Khusyuk yang mana bila kita dapat ni, cara dia bagaimana kita memperhatikan ataupun kita merasai makna-makna bacaan kita. Macam bacaan tartil lah. Maknanya kita tahu makna dia, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oh, kita merasai. Itu khusyuk yang datang bila kita, kita solat tu sepatutnya datang khusyuk yang ni lah, paling kurang ni lah khusyuk dia. Kena ada. Kemudian khusyuk yang kedua adalah khusyuk hakiki. Khusyuk ni dia datang, Allah yang bagi, Allah yang campakkan khusyuk ni bagi orang yang hati dia dah bersih. Bagi orang yang hati ni, dah bersih. Bukan daripada syirik, daripada nafsu dia pun dah tunduk. Itu khusyuk yang dapat. Itu bukan semua orang boleh dapat, tuan-tuan. Itu kalau orang hati dia dah bersih. Jadi kita ni nak dapatkan khusyuk bagaimana? Dengan kita ni sambil baca tu, kita tadabbur bacaan ayat Al-Quran kita. Nah, begitu. InsyaAllah dapat. Kemudian dengan dan tawaduk, merendah diri. Jangan kita baca Al-Quran dengan rasa bangga. Rasa kitalah yang paling hebat baca Al-Quran. Oh, kita saja duduk, tak nak duduk dengan orang lain. Duduk kat hujung sana, tapi bila dia baca sampai hujung sini dengar. Oh, saja dikuat-kuatkan bacaan dan sebagainya sampai mengganggu orang lain. Dilarang ya tuan-tuan. Sekalipun kita nak buat kebaikan, nak baca Al-Quran tetapi sampai mengganggu orang lain, tidak, tidak boleh. Jadi berpada-padalah dalam perkara tersebut. Jadi eloklah kita merendahkan bacaan. Tujuan kita baca Al-Quran tu apa sebenarnya? Itulah yang perlu diingat selalu. Merendahkan diri, rasa diri ni yang paling hina. Bila kita baca Quran tu, kita berharap, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ni syafaat di atas Quran yang kita baca. Kan biasa saya baca hadis ni, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah kamu Al-Quran, maka sesungguhnya dia, yakni Al-Quran, akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi kita fikir begitulah. Bukan kita tak ada tujuan lain. Kalau orang yang ada tujuan lain, dia baca Quran, habislah dia. Melainkan dia nak dapatkan kebaikan, kemuliaan Al-Quran itu. Dengan izin Allah, sampailah kemuliaan itu kepada diri kita. Orang yang baca Quran dengan ikhlas ni tuan-tuan, akan turun. Nazalat alaihi musakinah, akan turun dalam hati dia ni ketenangan, ketenangan jiwa, ketenangan sekiranya dia membaca Al-Quran. Dan seterusnya, tidak diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Kan bila kita baca Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, sembang tak habis ayat, sembang amin. Tak boleh lah tuan-tuan. Sebab apa? Dilarang.
mengganggu, ataupun orang lain ajak sembang, kita pun duduk sembang juga, tinggalkan dengan terbukanya Quran. Tidak boleh. Melainkan jawab salam, orang bagi salam, dan orang yang nak bagi salam tu tengoklah, kalau orang tu nak baca Al-Quran, tengah baca Al-Quran, elakkanlah daripada memberi salam. Elok disentuh saja, sekiranya mahram lah ya, sentuh saja kalau nak tegur, bagi dia habiskan Quran dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai habis barulah dia jawab. Jangan tergesa-gesa, melainkan perkara tu penting, perkara tu tak boleh nak dilambat-lambatkan. Bolehlah terus tegur dia. Maknanya tak boleh diselangi dengan percakapan yang sia-sia. Baca-baca Quran, main phone. Ini paling parah sekali. Parah, sangat parah. Hari ini orang buat tabiat ni banyak, sangat banyak. Saya pun tergolong daripada apa yang saya cakap ni. Kadang-kadang kita baca Al-Quran, baca, lepas tu tengok phone. Dah tengok phone tak apa, tengok masa, keluar notification, abang bila nak balik? Oh, buka pula. Aduh, tak jadi apa tuan-tuan. Lepas tu Quran ni kat tangan begini, macam ni. Ni tanda orang tak ada adab. Saya sebut saya tak ada adab lagi ni. Ini perkara yang mulia. Phone ni mulia ke tuan-tuan? Phone tak ada kemuliaan, lagi memberi kemudaratan kepada orang dia seandainya dia salah guna. Jadi pisahkan, silentkan dan sebagainya kalau kita nak baca Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita nak baca Al-Quran, tiba-tiba lah bunyi kering-kering, banyak pula gangguan-gangguan lain. Itulah antara gangguan yang bila kita nak baca Quran ni dia datang. Begitu. Kemudian nombor 4, bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebut namanya, seperti Ahmad, Muhammad, Rasulullah dan sebagainya. Kan ada dalam Quran banyak nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, kata ayatnya. Banyak lagi nama-nama Nabi. Jadi eloklah kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mudahlah. Kemudian memohon kebajikan jika bertemu ayat rahmat, dan sebaliknya jika bertemu ayat azab. Dan kalau kita baca Al-Quran, ini bagi orang-orang yang faham, yang biasa, dilampaklah. Kalau kita ni kadang-kadang baca Quran, kita betul-betul baca je, tak boleh. Sebab tu kena tadabbur. Kena baca maksud dia tu, maknawi dia tu. Sekiranya bertemu dengan ayat-ayat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, contoh ayat yang saya baca tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayat rahmat ni Allah kata, Allah perintahkan bergeraklah kepada maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mintalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ayat-ayat lain yang berkaitan dengan rahmat. Tapi kalau ayat tu berkaitan dengan azab, tuan-tuan, janganlah kita. Sama juga lagu pun, tuan-tuan, bila kita baca Quran kena dibezakan. Ini idza zulzilatil ardu zilzala, dia berlagu-lagu yang gembira. Tak kenalah. Apabila Allah menggoncangkan bumi itu dengan goncangannya amat dahsyat, kita kena baca dengan lagu yang keras. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Saudi, lagu dia, dia bawa semua lagu-lagu yang standard. Ayat rahmat ke, ayat azab ke, semua sama. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita kat Malaysia apa jadi, semua ayat lagu sedap, lagu nahawan, lagu jiharkah. Macam kita ni lah takbir raya, Allahu Akbar Allah. Itu lagu jiharkah. Kita pun buat begitu, merayu-rayu. Baca Quran pun begitu. Ayat azab pun semua jadi begitu. Azaban nar, azaban nar. Semua berlagu. Asal jadi lagu dah. Yang lagu tak lagu tu, nanti kalau tak lagu jemaah lari. Asal jadi boleh. Jadi kena bezakan tuan-tuan tu.
Kemudian yang terakhir sekali adalah menjawab seruan azan ketika mendengarnya. Dan kalau kita baca Al-Quran kemudian dengar seruan azan, boleh berhenti dan menjawab azan. Tapi nak jawab azan ni pun, yang saya dengar daripada guru saya, dia kata orang kita ni kena jawab azan bagi orang ataupun seandainya Bilal tu dia jawab azan dia. Nah begitu. Itu adalah, saya pun tak alim sangat bab apa Bilal apa jadi azan ni, saya bukan muazin dan tak pernah jadi muazin. Ah betul. Dia kena jawablah azan tu. Adab-adab selepas ni, kemudian terakhir tuan-tuan sikit lagi, saya baca rambang saja. Adab-adab selepas membaca Al-Quran, yang pertama mengakhiri bacaan dengan ucapan Sadaqallahul Azim. Itu yang pertama lah. Itu biasa kita lakukan. Jarang ada orang yang tak tutup. Kan? Kemudian berdoa, Allahummarhamna bil Quran. Loh, kita ni pula malas lah ustaz. Baca panjang sangat. Baca satu ayat pertama tu pun cukup lah. Allahummarhamna bil Quran. Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, rahmati aku dengan Al-Quran. Nah, itu. Kemudian terakhir adalah menyimpan Al-Quran di tempat sesuai dan selamat. Nah, itu yang pertama lah. Kalau di rumah tu Al-Quran tempatnya paling tinggi. Dan Al-Quran di rumah mesti dibaca. Jangan tak baca. Hadir jadi trending. Bila nak kahwin, jadikan mahar Al-Quran. Hantaran Al-Quran. Lepas tu si pasangan tak pernah baca Al-Quran. Apa jadi tuan-tuan? Al-Quran laknat orang yang ada Al-Quran tapi tak baca. Elok-elok nak dapat syafaat Al-Quran, dibuat begitu. Begitulah dia jawabnya. Jadi habis tu kalau ada 100 Quran kat rumah macam mana? Ustaz, takkan nak baca semua, jenuh aku. Kan? Baca satu huruf satu huruf. Tidak. Bacalah mana-mana gile-gile. Yang ni baca ataupun amalkan satu pun di ber, apa madad apa memadai. Begitu. Wallahu alam bisawab. Jadi apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk tu sayalah sebagai wasilahnya. Moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita taufik dan hidayah istiqamah kita dalam jalan orang yang menuntut ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah, surah Al-Asr dan doa tilawah. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.